Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi guys, tentunya di channel peternakan Entok Wong Tegal, channel kandang Entok. Edisi video kali ini lama sudah tidak pernah tampil di dunia perfilman. Ya karena sedikit sibuk hari-hari ini, karena biasa kalau menjelang hari libur sekolah banyak tugas-tugas di kantor dan tentunya banyak hal yang dikerjakan di kandang. Pada sore ini saya akan melakukan tes uji coba mesin cacah yang kemarin dikirimkan dari Mojokerto oleh Bapak Kartono. Seperti apa nanti prosesnya, saksikan terus dan semoga nanti alat ini bisa membantu untuk dunia peternakan, tentunya untuk unggas dan rumansia. Karena di kandang Indojaya Farm, selain peternakan entok juga ada peternakan kambing yang sedang proses berjalan. Kali ini saya akan mencoba cacah mesin dengan menggunakan bahan gedebok pisang. Seperti apa hasilnya dan bagaimana untuk proses pakan entoknya, saksikan terus. Jangan lupa untuk teman-teman yang belum mendukung channel saya, sudi kiranya untuk menekan tombol subscribe dan selalu mengikuti video-video dari kandang entok seputar peternakan entok yang tentunya berdomisili di Kabupaten Tegal. Langsung saja cekidot. Thank you.
Ya, seperti ini, guys, hasilnya dari proses pencacahan gedebok pisang yang masih basah. Banyak kandungan airnya. Ini nanti coba kita aplikasikan ke ternak kita, yaitu entok.